Soal berisi ajakan untuk memilih dalam pemilu April mendatang menghiasi kota Jakarta. Lukisan dinding ini bertuliskan pilih, kritis, dan tagih janjinya. Seperti apa bentuk ajakan untuk tidak golput tersebut? Berikut liputan reporter Julita Trisnasari dan juru kamera Franciscus Menta. Tepat di belakang saya saat ini terdapat mural yang berisi ajakan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014. Mural ini tentunya merupakan karya kreatif yang diberikan oleh seniman jalanan Jakarta bekerja sama dengan Gerakan Pemilu Bersih serta pemerintah DKI Jakarta untuk mengajak masyarakatnya memilih dalam pemilu tahun ini. Mural ini terdiri dari warna-warna yang cerah sehingga dapat mengundang perhatian masyarakat yang melintasi jalan ini. Mural ini juga berisi ajakan bagi masyarakat untuk memilih calon legislator dengan kritis dan juga harus menagih janjinya saat sudah terpilih nanti. Coretan yang berada tepat di bawah jalan layang kawasan Senayan ini tentunya telah mendapatkan izin dari pemerintah DKI Jakarta. Julita Trisnasari, Franciscus Menta, Berita 1, Jakarta.